Si jawab lagi sama Aulia, I love you tuh pertanda apakah ini? Soalnya kata Ma itu Aulia sama yang itu. Alasan. Halo guys, selamat datang di channel aku. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe. Subscribe ngapa? Diam-diam bye. Subscribe dong. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe. Dan selamat menonton. Hai Lur, Wa, Tere. Halo teman-teman. Kita lihat ya. Di video kali ini aku mau reaction requestan kalian nih. Kemarin kan banyak banget yang request, Kak tolong reaction lagi Nalia. Nah, kali ini ada yang baru nih dari Nasar Aulia. Kemarin di studio 5 Indosiar. Pasti aku yakin banget pasti kalian pada happy-happynya, lagi bahagia-bahagianya kan, karena Nasar Aulia kembali dipersatukan, kembali membuat para Nalia semuanya baper. Yakin pasti kalian wow. Karena kemarin juga aku sempat komenan di salah satu subscriberku, salah satu teman kalian juga, katanya aku lagi nonton Nasar Aulia di studio di Indonesia sampai teriak-teriak, wow, pasti lah aku yakin pasti kalian wow gitu. Alasan. Oke teman-teman, kita langsung aja lihatlah keseruan Nasa dan Aulia yang baru-barunya ini ya. Kan seolah lama lagi kita mulai keseruan Aulia dan Nasa di Pang Studio 5 Indosiar setelah duet sama Randa. Kita mulai. Play Hencan. Play. Hencan wahai. Mulai. Oke. Nasa bukan yang bagian ada suara duanya, kamu cepat ngambil terakhirnya aja. Pas ngomong apa ini? Jadi enggak, bukan koda terakhir sebelum masuk refren kok. Sebelum masuk refren, sebelum koda setelah ngomong kan. Oh, jadi ini mau apa? Oh, sebelum interlude ya. Sebelum ceritana King Nasar ke arek bakpek kendi. Dan yang bareng semakin sayang aku padamu. Nah, itu tuh kamu kan ngambil semakin kejam pernah cukup lah. Itu kan kamu ngambil suara duanya. Kenapa enggak dari semakin sayang aku padamu semakin kejam, itu udah suara dua. Coba ya. Kalau nanti misalkan kamu enggak sanggup, oh, aku yang digantikan. Tidak. Pengennya aja gitu King Nasar mah tuh. Dia ngerti enggak sih? Seksi Aulia tuh cenek. Emang ya King Nasar itu enggak bisa lihat Aulia seksi gitu cenek. Tapi apalagi sekarang Aulia makin cantik gitu ya. Karena dia kan Aulia udah pinter banget acting gitu, FTP gitu. Apa suaranya lah juga bagus. Sudahlah kita cari jalan-jalan sendiri. Biarlah jalinan cinta kasih berakhir sampai di. Aduh, cengkoknya itu bukan main Aulia. Neng Goti kayaknya bapak nih ya. Emang kamu tuh kurang cocok kan? Alasan. Alasan. Wuhui. Nih Aulia nih nyanyain bapaknya nih. Dari yang tadi ya. Dua. Siap-siap baper. Oh. Aduh. Sedih.
Iya bener, dapet banget penjiwaannya Nasar dan Aulia gitu ya. Kalau misalnya Nasar dan Aulia tadi yang duet, pasti aku bapernya parah mungkin ya gitu ya. Gak tau juga ini ya, gak tau kenapa ya. Apalagi aku lagi bahagia, mungkin gak mau ngeluarin air mata. Tapi yang jelas tadi kemarin itu yang reaction semakin saya semakin kejam itu, aku tersentuh banget gitu. Oh, jadi Yaina itu kekasihnya Reja gitu ya. Bapak Bill dan suara duanya dari pas mulai semakin sayang sampai cukup-cukuplah itu sampai situ. Selebihnya kamu, saya sangat tahu malam hari ini saya tidak melihat Randa yang seperti iya. Biasanya saya melihat Randa untuk kan biasanya Randa di lagu sedih itu susah untuk mendapatkan feel. Tapi malam hari ini luar. Wow. Oke, sukses buat Randa. Semoga dapat nilai bagus. Saya yakin nilai kamu bagus. Aulia, terima kasih banyak sudah membantu Randa dan dijawab. Aduh, kasih aku Aulia dijawab. I love you tuh kali apa pertemuan baru lagi, terus bilang I love you, terus dijawab lagi sama Aulia I love you tuh pertanda apakah ini. Azik. Udah ada gitu doang ya. Itu doang gitu ya, nggak apa-apa gitu doangnya. Tapi yang jelas tadi bapernya itu kenapa, tak ada yang tahu. Bapernya itu yang pertama pas waktu praktekin contohin gitu, apa Randa itu kan katanya gak dapet gitu kata Nasar. Terus Nasar sama Aulia, itu kan mestinya dapet banget loh guys. Dan tadi itu pas mau udahan ya, Nasar bilang kan I love you katanya. Terus jawab tuh sama Aulia I love you tuh. Ini petanda apa nih ya? Apa King sama Aulia kira-kira ada pendekatan lagi? Kata apa? Soalnya kata Mak itu Aulia sama yang itu bener apa cuman hoax? Kita lihat sama-sama ini ya teman-teman. Kelanjutannya Nasar dan Aulia. Penasaran? Pokoknya kita tunggu aja, doain aja yang terbaik buat Aulia, karena Aulia itu kan masih panjang itu perjalanannya ya, karir dulu lah yang lebih baik. Karena memang sekarang kan Aulia itu udah terpancar banget, udah pinter banget bermain FTP gitu ya, sering banget aku lihat nonton juga, keren banget Aulia, the best. Dan buat King Nasar juga, jangan cuman HP-in aja kalau kira-kira bener itu sayang gitu, langsung aja gitu ya, buktiin. Jadi kan nggak bikin Alia baper gitu semuanya ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video aku. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa juga di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. See you the next video. Dadah.